membuat dirinya lebih terbangun. Pemberdayaan masyarakat rumah susun sederhana. Pemberdayaan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan. Orang bilang itu rusun sewa. Sebetulnya tidak sewa. Karena kalau sewa, misalnya Bapak Ibu sewa apartemen, Bapak Ibu kena bayar iuran pemeliharaan lingkungan nggak atau service charge? Kalau ukuran 36 pakai lift, service charge-nya pasti di atas 500 ribu. Jadi kalau dibilang sewa, ditambah service charge, nggak bisa tutup. Jadi yang lakukan di DKI itu apa? Ini hanya semacam iuran sebetulnya ya. Bukan pemeliharaan lingkungan, distribusi 5.000 sehari. Yang pakai lift 10.000 ya. Kami nombok 80%. Lalu ada yang mengatakan kenapa tidak mau menjual saja kepada mereka dengan rusunami. Yang terjadi adalah seperti kasus Kalibata. Belum selesai bangun, subsidi tanah 145 juta, serah terima, dia langsung jual 250 juta. Seperti kasus Kalibata.